Orang beriman tidak akan merasakan dahsyatnya kiamat, karena sebelum hancurnya semesta Allah akan mengirim angin lembut. Ahli iman meninggal semuanya. Gak usah pusing kalau Anda beriman. Kalau kiamat yang sesungguhnya yang dahsyat ini, ahli iman tidak akan menemukan dahsyatnya itu semuanya. Karena apa? Allah akan mengirim angin lembut. Angin lembut masuk ke rumah-rumah kita, tiba-tiba orang beriman meninggal. Dan bagi orang kafir, orang munafik merasakan itu semuanya. Urusanmu apa saat ini? Menjadilah engkau jika bertemu kiamat termasuk yang mendapatkan tiupan angin segar sehingga tidak menemukan dahsyatnya hari kiamat. Selesai.